lagi di channel Win Game Session. Video kita kali ini kita tidak bermain game ya teman-teman ya. Nah kali ini gue mau jualan teman-teman. Nah ini gue ini ada PS5 WDL dan plus kaset FIFA and Cyberpunk teman-teman. Jadi ini gue mau COD kaset PS5 kaset PS5 COD di Hotel Aston guys. Nah gila di Hotel Aston. Itu aja kayaknya sih yang beli bukan orang Jambi guys, bukan orang kota gua, kayaknya orang luar gitu ya. Soalnya nomor HP-nya itu plus satu cuy. Plus satu itu rek Amerika kayaknya ya. Ya enggak? Kayaknya rek Amerika kalau plus satu tuh. Nah, sempat gua itu nih guys, sempat gua enggak percaya sih. Ya, nggak percaya apa bohong atau apa dia ngajak COD. Terus malam tadi dianya nelpon gua guys, nelpon katanya kayaknya sih beneran nggak bohong gitu ya kan, kalau nelpon tuh kan nggak bohong gitu ya. Tapi mudah-mudahan aja guys gua nggak zong ya, mudah-mudahan gua nggak zong. Apakah penipu, kita coba-coba aja guys, kita eksperimen. Kalau emang itu orangnya real beli gitu ya, rezeki kita guys, rezeki kita. Cuman kalau orangnya bohong, nah ya udah, berarti bukan rezeki kita. Kita kena prank, gua malu COD di Aston guys. Gua tunggu aja di lobby Aston gitu ya. Gua tunggunya di lobby Aston. Ya oke deh. Mungkin kita next lanjut. Ntar gua kabarin perkembangannya buat teman-teman semua nih. Gila, penasaran nih. Gua pertama kali loh COD. Biasanya sih gua nggak pernah COD guys, nggak pernah COD gua. Kalau orang mau beli langsung ke toko, COD palingan sope gitu. Oke langsung aja guys, gua lagi di jalan soalnya gua sendirian nih, nggak ada yang videoin ya. Nah oke teman-teman, nah jadi ini gua udah bentar lagi udah mau sampai nih teman-teman. Jadi menurut teman-teman nih hoak atau gimana nih, atau gua kena tipu, atau gua pas mau ketemu ntar gua hipnotis gitu ya. Gila gua takut banget nih cuy, tapi nggak apa-apa guys, pengalaman gitu ya. Gua selama jualan PS ini dari 2011 gua nggak pernah COD cuy ya, takut gua paling kalau wah pokoknya gua takut banget cuy. Doain ya teman-teman, doain. Coba kalian komen di bawah, menurut kalian gua ini nekat atau gimana guys. Nah nekat gimana tuh, COD-an PS5 yang secara nih PS5 harganya masih mahal cuy. Nah ini guys, ini gua bentar gua udah sampai nih, hotelnya udah mau itu nih. Bentar ya gua ganti kameranya. Nah ini teman-teman, ini gua udah hampir mau sampai. Nah di situ hotelnya guys, kayaknya sih Sultan kali ya, mudah-mudahan aja guys nggak hoak, nggak nipu ya. Tuh hotelnya guys kelihatan ya, kita langsung masuk aja belok ke kanan. Gila. Oke guys, gua coba telepon dulu orangnya ya. Ini guys hotelnya guys, gua coba telepon dulu. Bismillah aja guys. Nih guys, salah satu hotel bintang ada di kota gua guys. Ya bismillah dulu aja ya, bismillahirrahmanirrahim, doain gua ya guys, bismillah. Nah teman-teman, ini gua udah ada di hotelnya, udah sampai nih, gua udah parkir. Efek lu guys, banyak santai guys. Ini guys, ini dia ada gua sudut dari depannya. Nah akhirnya kita udah sampai nih guys di hotelnya ya. Ini gua lagi ngabarin orangnya, nunggu WhatsApp orangnya datang. Gua deg-degan nih guys, cemas gitu ya, takut. Tapi kan ini ada satpam, ada security kalau ada hipnotis gitu ya. Ini guys, ini PS5 nya yang regional Jepang. Jadi kalau buat teman-teman semua nih yang mau order PS5 atau apa tuh ya, langsung aja kalian bisa WhatsApp gua guys. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bismillah ya. Oke teman-teman, nah jadi ini udah apa nih, udah
selesai nih itunya, transfernya, sistem transfernya teman-teman udah selesai. Jadi gua mau ke itu dulu nih, mau antar PS nya dulu. Tunggu ya, udah selesai Min, no hoax ternyata guys, bye bye. Gila guys, gua nggak nyangka ternyata bukan hoax ya guys ya. Jadi tadi tuh gua, kalau gua di videoin gitu ya, orang hotel tuh ngeliatin gua semua guys, bawa PS5 anjay, kayak barang langka aja gitu ya. Orang-orang juga resepsionis juga pada ngeliatin, kalau ada yang ngerekam sih wow, keren banget pasti. Gila guys. Ini jadi gua OTW mau pulang dulu guys. Uangnya juga udah ditransfer, udah masuk transaksinya. Gila kocak sih ini. Gila gua deg-degan banget guys. Yang beli cewek cuy. Ntar itu cuy, ada. Ntar gua masukin videonya cewek. Kakak cuy. Untuk istrinya cuy. Gila, gila. Gila guys, ini perdana guys gua guys. Perdana banget. Finali banget. Gila, gila. Gak bisa berkata apa-apa gitu ya. Ternyata nih kita ada sisi positifnya guys. Ada sisi positifnya. Buat teman-teman mungkin yang punya usaha, kalau ada COD, mau COD-an itu gak apa-apa guys. Coba kita lakuin aja. Cuman ya harus berhati-hati guys. Ya secara kalau PS5 harganya berdentum gitu ya guys ya. Mahal banget gitu ya harganya. Tapi ini aduh gila, Sultan yang beli buat suaminya buat jalan-jalan main PS5. Gila sih, gokil. Perdana sih gua cuti gini. Gila. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video gua. Mungkin ini bisa jadi masukan atau gimana buat teman-teman semua, kalau yang punya usaha gitu ya, kalau mau COD-an ya silakan aja dilakuin. Nah, tapi kita harus hati-hati. Kalau ragu dari dalam hati ya jangan. Tapi ini kalau kayak gua ini guys, ya PS5 kan, secara PS5 mahal guys. Harganya tuh harga masih reg yang Jepang, belum reg Indo gitu ya. Gua tuh ragunya tuh guys di nomor handphone. Ragunya tuh nomor handphonenya +1 guys, orang Amerika. Apa sih suaminya bule cuy? Ya bule suami kata itu. Soalnya dianya plus satu ya mungkin. Ya mungkin kakaknya hobi traveling gitu guys, katanya sih, kata dia. Dia pengen hobi traveling gitu. Jadi ada sedikit gua rekam kakaknya lagi pusing bergaya guys, bentar. Ya pusing bentar. Ntar kita buat YouTube, gua nggak tahu lagi mau ngapa, penting gua udah dapat cuan cuy. Cuan. Oke, mungkin sampai di sini dulu vlog gua COD-an PS5. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan lupa di like, comment, subscribe, share ke teman kalian. Oke teman-teman, nah jadi itu video gua COD PS5 ya. Nah ini video singkat karena gua gak pintar ngevlog, gak pintar ambil kamera, juga gak pintar ngedit seadanya aja. Maklum guys, gua baru belajar gitu ya.
Jadi nih, thank you banget buat kakak cantik yang udah order PS 5 ya di store gua ya. Itu kakak itu dapatnya dari Instagram dan Google Map, guys. Google Map store gua ya itu. Thank you banget. Jadi gua sempat susun, sorry kak. Jadi so buat kalian yang mau order PS 5 boleh mampir ke store gua atau bisa WhatsApp atau cek deskripsi Instagram gua tuh kalian boleh order ya teman-teman ya. Jadi mungkin video selanjutnya gue bakal bikin video lebih bagus lagi, belajar ngedit lagi, pokok belajar semua. Nah, maklum YouTuber pemula guys, kita kan bakal selalu belajar gitu ya. Oke, mungkin saya akhirin, thank you banget buat yang kakak yang udah order. Sorry kak.